Halo, saya Rifan Nurmuji, atlet bola voli indoor Indonesia, posisi sebagai offside di Bayangkara Polisi. Ulang, Mas. Jangan gitu, Mas. Coba ulangi pertama. Oke. Pertama-tama, kita harus melakukan awalan dan ayunan langkah dengan sempurna. Yang misalkan, fokus di situ sejajar dengan bahu atau lebih tinggi dari bahu. Dan kita harus fokus dari posisi bola untuk melakukan pukulan dengan sempurna. Nama saya Bung Harimau. Saya pemain bokep. Halo, saya Tony Kandiral, atlet bola voli indoor Indonesia. Posisi saya sebagai outside top. Mantap. Lagi deh, Mas. Halo, nama saya Tony Kandiral. Posisi saya sebagai atlet. Ada posisi yang ketiga. Halo, nama saya Doni Haryono. Saya sebagai atlet bola voli Indonesia. Halo, nama saya Doni Haryono. Saya sebagai atlet bola voli Indonesia. Posisi saya sebagai outside. Lalu kedua tangan menggenggam lurus dan bahu tutup agar kita dapat lalu tangan kita lurus, bahu tertutup agar bola yang kita terima menjadi stabil. Gerakan menghitung teman. Ini tinggi dulu. Oke, dari awal ya. Halo, nama saya Doni Haryono. Saya sebagai atlet bola voli indoor Indonesia. Posisi saya sebagai outside. Kali ini saya akan memberikan tips and trick tentang ya, kita akan memberikan tips and trick tentang prinsip yang baik dan benar. Oke, silakan ya, contoh terlihat. Pertama kita harus pertama kita akan berada yang kuat. Kuat. Lalu kita harus fokus dengan arah katanya bola. Terus, kan? Fokus dah. Tak boleh goyang ya? Tak boleh ya? Kau lihat. Bagus, bagus sama nama. Bokong. Fokusnya. Pantatnya. Gitu, betul. Oke, udah puas? Ini lalu tangan kita harus lurus. Pandangan fokusnya. Pandangan fokus ke bola. Bahu harus tertutup. Agar. Terawat. Bola yang kita terima. Stabil. Saya sudah sekolah saya.
juga mendukung banget saat kita landing. Ya, masalah. Bye bye. Bye bye. Makasih ya. Mau kemana, Mas? Sampai ketemu lagi. Semoga Doni sama Liza jadi deh. Kita doakan lah ya. Makasih dong. Makasih ya, Bang ya. Generasi penerus, bukan cuma di bola voli. Tapi. Ya, hati-hati kan. Thank you.